Track ketiga. Gila, bay. Push on. Curut. Tu yang gerau dong. Curutnya menggunakan SP kuning pula. Mantap lah. Lama kau baru dapat. Berapa minit? 4 minit. Menggunakan kayu kosong. Wah, terbaik. Curut.
Fish on. Part kedua. Saya securut lagi menggunakan soft plastik kuning. Part kedua. Menggunakan kayu kosong dengan soft plastik. Yalah. Walaupun bukan saiz idaman. Terbaik. On. Track ketiga. Menggunakan SP kuning tadi. Saya semua saya cuma-cuma tak ada saiz idaman. Oh, bahaya. Securut. Bolehlah. Untuk strap petang-petang terbaiklah. Soft plastik kuning ni. Menggunakan kayu kosong. Memang terbaik. Dua. Saya curut pun buat laksa sedap juga. Buat laksa? Nak buat juga laksa. Track ke berapa kali? Curut sahaja. Sampai tomek. Tengok. Okay, kosong je. Baik, curut. SP kali ni, SP kuning. Mantap lah. Baik. Okay, cukup lah video hari ni. Video aku memancing dengan menggunakan soft plastik kan. So, hari pun dah gelap. Cuaca pula lah. Matahari pun dah tak nampak dah. Dah terbenam. So, jom lah kita balik. Cukup lah hari ni. Dapat strike 4 ekor kan. Walaupun bukan saiz idaman. Tapi cukup lah hari ni kan. Boleh lah. Jadi aku tak kumpau. Ini aku menggunakan soft plastik color kuning. Dan kayu kosong. Okey. Tujuan kayu kosong ni senang, kita nak pujuk kat dalam lubang yang berlumut kan. Kalau kita pakai hat ladung, payah kita tarik kan. Sebab dia tenggelam dan lumut pun tebal. Payah sangkut. So aku gunakan kayu kosong bila sampai lepak-lepak lumut, aku tunjuk-tunjuk dia akan godek-godek macam ni. Ha. So, aku harap korang yang mana aku harap korang boleh cuba try macam mana tengok kan. Okey, terima kasih yang mana sudi tengok video aku. Salam strike semua. Kita jumpa lagi lain hari dan lain video. Okey, bye.